Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Mail Maro. Kali ini kita akan membuat video atau unboxing dari lampu tumbler atau lampu Natal ya teman-teman ya. Di sini ada banyak lampu Natal, ada warna-warninya. Nanti akan kita coba satu persatu. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Dan kita akan cek satu persatu lampu tumbler. Sebelumnya kita matiin dulu ya lampunya, biar lampunya nanti terang. Oke, kita coba yang ini. Ini lampu tumbler ini ukurannya sama semua, ada 10 meter dengan 100 LED, 100 lampu. Dan ada 8 mode pengaturan kedap-kedipnya teman-teman ya. Oke, langsung kita coba yang pertama. Oh ya, ini ada juga colokan sambungnya teman-teman ya, cowok-ceweknya. Jadi nanti kalau misalkan kurang panjang, 10 meter masih kurang panjang, masih bisa disambung. Nanti lampu tumbler yang kedua tinggal dicolokin aja ke sini seperti ini. Jadi nggak usah langsung dari colokan ini, dia langsung colokin ke sini aja. Oke, baik, kita coba. Ini warna biru. Kalau mau ganti mode di sini. Tapi kalau modenya ini nanti otomatis dia akan ganti-ganti secara kita nggak usah harus kita pencet-pencet, dia akan otomatis berganti dengan sendirinya. Oke, itu yang pertama warna biru. Ini warna-warni atau rainbow. Dia dalam satu ini ada banyak warna tuh. Bagus kan? Kurang lebih ada 8 warna nih kalau nggak salah nih. Oh, ini warna warm white. Kayak warna kuning tapi bukan kuning, warm white. Jadi ini cocok untuk yang dekorasi yang agak romantis gitu. Ya di kafe-kafe sering pakai warna ini. Wih, ini warna merah. Ini 17-an cocok nih, teman-teman. Tuh. Oh, ini putih. Tadi merah, ada putih. Pas banget merah putih. Merdeka. Oh, ini hijau. Hijau tadi belum ada ya. Hijau juga bagus nih. Oke. Mantap ya teman-teman ya. Itulah ada berapa